Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru aku. Nah, kali ini kita mau membuat seserahan berbentuk angsa pink, blackpink, bukan blackpink ya, tapi ini gold pink. Nah, kali ini kita mau gulung-gulung dulu ya. Nah, kita gulung sampai setengah bagian. Oke, selanjutnya kita gulung sebelah situ ya. Tapi pastikan dia harus dirapikan terlebih dahulu. Nah, boleh lanjut lagi kita menggulung sebelahnya ya. Kita menggulungnya itu dengan detail ya. Kalian bisa lihat. Nah, seperti itulah kira-kira. Untuk menggulungnya itu jangan sampai kendor ya. Kalau bisa kita tuh menggulungkannya harus rapat-rapat. Nah, seperti ini. Namun dikarenakan ini ujungnya agak kegedean, boleh juga kita gulung lebih perketat lagi ya. Kalian bisa lihat ini caranya ya. Oke, untuk bagian atasnya ini aku lengkungkan ya. Ya ampun, kameranya nggak kelihatan ya guys ya, nggak kena kamera. Tapi nggak apa-apa, untuk melengkungnya itu mudah banget. Kalian cuma lengkungkan saja gitu, menyesuaikan ya bentuknya. Nah, setelah ini nih kita harus gulung rapikan terlebih dahulu ya. Dan juga jangan lupa masukkan jarum bentolnya. Nah, ini aku masukin jarum bentolnya ya. Tapi harus pastikan rapat. Nah, lanjut lagi kita pembuatan sayapnya ya. Nah, ini aku membuat sayap-sayapnya.
Oke, pastikan shape-nya ini udah benar-benar cakep ya. Nah, untuk penyusunannya ini aku belum selesai ya. Aku bingung harus bagaimana ini caranya supaya sayapnya itu benar-benar cakep. Oke guys, udah hampir selesai ini angsanya ya. Nah, kali ini kita pemasangan jarum pentulnya agak susah ya, takutnya nanti kepalanya ini lagi kepalanya ini nantinya agak nyusup ke depan ya guys. Jadi pastikan tegak leher angsanya ini supaya terlihat rapi dan estetik banget. Nah, udah selesai deh kayaknya ya, kalian bisa lihat ya guys. Nah, beginilah penampakannya ya. Seserahan ini super cakep banget, dan kalian boleh coba aja di rumah. Ini aku pakai handuk yang super tebal ya, karena kalau handuk yang tipis itu, yang kecil itu biasanya aku lipat biasa saja, tapi ini tebal jadi aku buat angsa cakep banget. Nah, untuk seserahan lebih lanjutnya kalian bisa lihat di YouTube aku ya guys. Dan boleh kalian share ya kalau video ini bermanfaat. Dan terima kasih juga udah menonton. Jangan lupa like dan komen juga ya, untuk memberi saran yang baik di YouTube aku. Oke, ini saja yang bisa saya berikan untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share ke media sosial kalian ya. Terima kasih. Selamat mencoba. Nah, kali ini kita mau pasang dulu mata angsanya ya. Berhubungan lemnya belum hangat, nah kita tunggu sampai lemnya hangat dulu ya, baru kita pasang supaya matanya itu bisa menempel ke bagian kepala angsanya. Itu aku lagi testing matanya dulu ya guys. Nah, oke, sekiranya udah panas banget lemnya, langsung saja ya kita isi di bagian matanya ini. Nah, kalau kalian mau beli matanya ini, mending beli di Shopee aja guys, karena super murah banget. Nah, kalau nggak keburu lagi sampainya, kalian bisa beli di apa itu namanya, Salemba. Oke, sekarang kita pasang mata sebelah kanannya ya.
Nah, ini aku pasang mata sebelah kanannya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini detailnya udah selesai. Kalian bisa menghiasnya lagi dengan bunga-bunga. Selamat mencoba.